Uh, Mbak Lili, ya, uh, nunggu dulu apa mau dimulai? Kenapa terserah, Biva. Tapi memang kita jam 4.15 ya Bif, uh, jangan ada yang di-admit lagi. Okay. Uh -huh. 25, masuk terus nih Mbak, semenit lagi kali ya. Terima <laughs> um, kasih. Okay. Teman-teman uh, yang temannya masih di luar tolong disuruh buru-buru ya. Soalnya oh, kan ini kan enggak ya. ada moderatornya. Jadi ini saya admit-admit sendiri nih. Oh, ya, tunggu. Tamu Oke, okay. uh, dua menit lagi kita mulai. Uh, ini teman-teman, ada yang mau join tapi belum join nggak? Ada temennya yang mau join tapi belum jadi join nggak? Ini ada lagi nih. Komplitin lah 40. Mbak Lili, Mbak Ises. Ya. Aku ini dong admit admitin dong nih game nih. <laughs> Aku jadiin host kali ya. Bipa. Kenapa kenapa? Kenapa yang dijadiin host apa? Enggak, tolong di admit admitin. Oh, gitu. Uh -uh. Gitu deh. Bukannya cuma bisa host ya? ini ya, Aku aja gitu. aku make host, oh makasih ya. Aku nggak bisa, Bipa, maaf ya? Aku sambil uh. nggak anak. <laughs> ya, ya, ya. ya? udah ya? mana ya? Mbak ya? Apa mulai aja, Bif. Maksud aku, oh, nanti ya? Apa ya? Apa ya? Apa Uh, itu kamu approve kalau misalnya hmm. enggak ya udah apa-apa udah kita umumin juga kan? Oke, okay. ya udah. Wait, wait a moment. Ah, uh, selamat selamat sore teman-teman. Sore kak. Sore. teman teman-teman. Uh, Wait. ini uh, maaf ya saya agak ini agak soalnya ini admit-admit. nah uh, terima kasih uh, nama saya Wisnu Pradipta Adya saya bersama Legal.id pada sore hari ini saya akan sharing sedikit materi yang uh, mungkin Sangat relevan ya di dunia kerja, karena di dunia kerja ini PHK itu pasti terjadi. Tapi uh, PHK apa saja yang seringkali terjadi, maka pada sore hari ini saya akan sharing materi sedikit mengenai pemutusan hubungan kerja dalam perspektif populer. Uh, loh mana nih? Nah, uh, saya memperkenalkan diri sedikit dulu. Nama saya Biva Wisnu Pradip Tadiya. Saya dulu kuliah di UNS di Surakarta. Kemudian, setelah uh, lulus, saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Uh, PT Pama Persada ini kontraktor tambang, ya. Uh, lokasinya dulu saya di Sumatera, di Sumatera Selatan, di PT di Tambang, PT Bukit Asam. Kemudian, uh, setelah satu tahun di sana, saya bekerja di manufaktur otomotif di PT Honda Project Motor dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Nah, uh, kemudian Wait. teman-teman uh, sebentar enggak. Teman-teman tolong di-mute dulu ya, uh, biar suaranya enggak ini, enggak enggak saingan sama suara saya. Oke, okay, aku lanjutin ya. Nah, kemudian setelah di PT Persada Nusantara saya bekerja di PT Honda Prosek Motor. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017, kemudian pindah lagi di Kementerian Keuangan di lembaga manajemen aset negara tahun 2016, tahun 2017 maaf hingga tahun 2018. Sampai pada akhirnya saya sekarang bekerja sebagai uh, aparatur sipil negara (PNS) di Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2018 sampai sekarang. Penempatannya di Semarang, ya, di Jawa Tengah. Kemudian kegiatan lainnya dari 2020 sampai sekarang saya bersama LegalAccess.id. Access.ID. Nah eh, pertama-tama saya ingin memberikan perspektif kepada teman-teman bahwa di Indonesia Sdm itu merupakan suatu bagian penting bagi perusahaan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena eh, berbeda dengan beberapa negara lain di Indonesia eh, hukum ketenagakerjaannya kerjaannya itu cukup ketat dan cukup pro pekerja. Sebagai contoh, saya sampaikan bahwa di Amerika saja, di Amerika Serikat yang di sana freedom of speech, kemudian hak asasi manusia dijunjung tinggi, tapi pekerja tidak begitu mendapatkan voice atau suara seperti di Indonesia. Contohnya ketika ada demo buruh pada tahun 2017-2018 kemarin yang menuntut kenaikan upah dari 7 dolar per jam, ke $14 per jam, perusahaan itu mengancam bahwa uh, daripada membayar $14 per jam kepada orang yang pekerjaannya hanya membalik burger, mereka bilang seperti itu, maka lebih baik kami menggantikan burger tersebut dengan uh, mesin atau dengan robot. Ini ada hubungannya dengan cost, di mana kalau perusahaan di Amerika memilih membayar para karyawannya yang tidak memberikan nilai tambah yang begitu berarti kepada perusahaan, orang yang waiters atau juru masak yang memang kerjaannya bersifat rutinitas dan tidak memberikan inovasi berarti bagi perusahaan itu menuntut upah terlalu tinggi, maka pada akhirnya itu cost atau biaya pada akhirnya akan berefek kepada biaya produk. Biaya produk akan menjadi tinggi dan Kemudian akan berisiko untuk kehilangan pasar karena kompetisi di sana ketat, dan salah satu aspek yang bisa memenangkan kompetisi adalah harga yang murah. Nah, kalau harga produk tinggi, maka mereka akan berisiko kehilangan kompetisi, dan ketika dihitung-hitung, mesin atau robot itu lebih murah daripada menaikkan upah pekerja secara uh, dua kali lipat per jamnya. Nah. Uh, dari sini, uh, dari sini kita tahu bahwa hal ini tidak terjadi atau berbeda di Indonesia. Di Indonesia, hukumnya kalau kita bisa lihat sebenarnya cukup pro pekerja, di mana Indonesia pada dasarnya seringkali dikritik karena uh, tidak pro pasar, gitu, tidak pro pasar, dan uh, kritikan dari misal IMF atau World Bank tersebut itu didasarkan pada asumsi bahwa apabila hukum ketenagakerjaan terus seperti ini, maka investasi nanti akan sulit masuk. Tapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Investasi eh, akan investasi terus masuk dan pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta investasi di Indonesia itu terus-menerus naik setiap tahunnya. Nah, eh, se saya membicarakan ini sebelum pandemi Covid-19 ya. Nah, jadi di Indonesia, kita bisa mengibaratkan perusahaan itu sebagai kompleks perumahan, di mana salah satu rumah yang ada adalah e, pengembangan aset manusia perusahaan atau SDM perusahaan. Nah, atapnya itu sendiri adalah pengembangan aset perusahaan. Nah, tiangnya itu ada beberapa, ada empat tiang yang di, apa, didirikan untuk menjamin bahwa. Rumah aset manusia perusahaan itu berdiri secara kokoh. Pertama adalah tiang rekrutmen. Nah, perusahaan itu harus memilih calon-calon atau kandidat-kandidat karyawannya untuk bekerja di perusahaan itu secara baik. Harus melakukan analisis terlebih dahulu tentang kebutuhan karirnya, metode tesnya seperti apa, kemudian mau pakai konsultan atau tidak. Kemudian, uh, untuk menarik uh, sumber daya manusia terbaik itu dengan iklan atau campaign, seperti apa ini adalah tiang rekrutmen. Kemudian, pengembangan SDM, uh, pengembangan SDM itu sendiri adalah lanjutan dari sistem rekrutmen, di mana ketika suatu perusahaan sudah merekrut sejumlah orang, misalnya, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana orang tersebut akan dikembangkan dikembangkan untuk apa? dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan dengan tujuan akhir yaitu menciptakan output yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan dan memberikan keuntungan baik itu tangible maupun intangible. Keuntungan tangible adalah keuntungan yang berdampak langsung kepada value perusahaan. Misalnya sejumlah orang dapat misalnya ahli IT dapat menciptakan suatu sistem yang Sistem tersebut kemudian mampu memberikan efisiensi sebesar 50% dari operasi perusahaan sekarang. Ini akan memberikan dampak langsung pada keuntungan perusahaan di jangka pendek. Atau misalnya staf hukum misalnya. Keuntungannya intangible, tapi staf hukum yang bagus yang dikembangkan dengan baik oleh suatu perusahaan dapat secara baik mengelola risiko-risiko hukum, mendeteksi risiko-risiko hukum yang ada di suatu perusahaan maupun dapat membuat suatu draft perjanjian yang melindungi perusahaan tersebut dari risiko-risiko hukum. Ini merupakan keuntungan intangible yang juga diharapkan oleh perusahaan. Kuncinya ada di pengembangan SDM setelah direkrut. Nah, kemudian setelah SDM itu dikembangkan, kita juga harus membuat suatu aturan main mengenai kinerjanya. Pengelolaan kinerja juga penting bagi pengembangan aset manusia perusahaan. Apa sih contoh pengelolaan kinerja yang baik? Nah, pengelolaan kinerja yang baik adalah uh, suatu aturan main. Aturan main, gimana caranya biar mereka itu disiplin, misalnya gimana caranya biar mereka itu uh, bekerja sesuai ekspektasi perusahaan. Contohnya adalah dengan adanya, uh, kalau di dunia PNS, adanya indikator kinerja utama, kalau di... Swasta mungkin ada KPI atau Key Performance Indicator. Intinya adalah perusahaan menetapkan suatu target pekerjaan untuk dipenuhi oleh uh, si pekerja tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir adalah manajemen PHK. Tentunya, kalau misalnya rekrutmen pengembangan SDM dan pengelolaan kinerja ini ada miss, maksudnya merekrut orang yang salah, tidak bisa dikembangkan, kemudian target yang ditetapkan oleh perusahaan tidak bisa terpenuhi. Nah, ini harus dikelola secara pasti. Bagaimana mereka bisa dialihkan ke kompetensi yang lain misalnya. Nah, kalau tidak bisa, kemudian PHK-nya juga harus pada akhirnya mereka kan harus diputus hubungan kerjanya. Ini juga harus dikelola dengan baik selain karena menghindari konflik horizontal antara pekerja dan pengusaha, tapi ini juga untuk memberikan ini juga untuk mengelola risiko hukum dari gugatan misalnya, karena ketika kita mem-PHK ke orang semena-mena misalnya, baru tidak perform satu bulan tanpa peringatan tanpa apapun kemudian kita langsung mem PHK orang tersebut nah ini akan secara nyata menimbulkan resiko konflik resiko demo misalnya dan resiko hukum resiko gugatan penyelesaian hubungan industrial nah untuk itu PHK itu juga harus dikelola dengan baik dengan manajemen PHK yang baik juga nah tiang dari pengembangan aset SD pengembangan aset manusia tadi adalah rekrutmen Pengembangan SDM, pengelolaan kerja, dan manajemen PHK ini harus dialasi dengan tiga hal. Pertama adalah pengelolaan kompensasi dan benefit. Kita juga harus memperhatikan bagaimana uh, pekerja itu diberikan upah dan keuntungan-keuntungan supaya bisa betah bekerja di suatu perusahaan, karena percuma saja kita sudah merekrut, mengembangkan, uh, meng-set targetnya, tapi pengelolaan kompensasi benefitnya tidak sesuai dengan. Uh, yang ada di pasaran tidak kompetitif, istilahnya. Kemudian juga, hubungan industrial, hubungan industrialnya juga harus baik. Nah, apa itu hubungan industrial? Nah, ini yang akan kita bahas uh, pada sore hari ini. Wait. Nah, uh, hubungan industrial sebelumnya, saya akan, saya tadi sudah menyampaikan bahwa... Pekerja itu ditargetkan untuk bekerja sedemikian rupa, tapi di sisi lain, pekerja juga memiliki hak-hak yang selayaknya mereka terima. Hak-hak yang diterima pekerja itu ada dua hal: pertama adalah hak yang sifatnya kompensasi dan hak yang sifatnya benefit. Hak yang sifatnya kompensasi itu adalah hak yang bentuknya transaksional atau dapat diuangkan. Apa saja sih hak yang sifatnya kompensasi itu? pertama adalah hak yang minimal sesuai diatur di dalam undang-undang. Saya menyebutnya adalah upah pokok beserta penunjang. Apa saja itu adalah misalnya upah pokok, lembur, tunjangan, kemudian uang cuti, uang cuti ya iya nggak sih? Kemudian uang transportasi dan tunjangan hari raya misalnya seperti itu. Kemudian ada kompensasi tambahan sesuai kemampuan perusahaan. Misalnya uang perjalanan dinas, ada perusahaan yang memang uh, banyak dinasnya, jadi mereka memberikan uang per, uang perjalanan dinas secara ekstensif kepada karyawannya. Ada juga perusahaan yang tidak mampu. Begitu pula dengan tunjangan transportasi, ada yang memberikan tunjangan transportasi kepada para karyawannya sanggup, ada juga yang hanya bisa memberikan shuttle bus, ada yang tidak memberikan sama sekali. Begitu juga dengan bonus atau insentif, tunjangan jabatan, fasilitas rumah. Tunjangan mutasi, tunjangan cuti besar, bantuan kerja malam, misalnya, tunjangan mutasi. Ada perusahaan yang e, lokasinya di seluruh Indonesia dan ketika kita pindah kantor, kita diberikan suatu uang mutasi atau uang relokasi dari satu titik ke titik yang lain. Ada perusahaan yang mampu, ada juga perusahaan yang tidak mampu. Kemudian e, tunjangan cuti besar, maksudnya adalah sesuai undang-undang ketenagakerjaan -Undang itu, sifatnya adalah istirahat panjang. Ada yang perusahaan bisa memberikan istirahat panjang karena itu diatur di dalam undang-undang, tapi tidak mampu memberikan uang sakunya atau untuk tunjangannya. Tapi ada ada pula perusahaan yang besar, yang untungnya banyak, yang selain kita diberikan istirahat panjang atau cuti besar, kita juga diberikan tunjangan. Misalnya, misalnya saya nih bekerja di suatu perusahaan, kemudian sudah enam tahun, saya memutuskan untuk mengambil istirahat panjang dengan naik haji, karena perusahaan saya besar, maka perusahaan saya mampu memberikan uang saku nih untuk saya naik haji. Selain daripada naik haji itu adalah saya mengambil hak saya untuk istirahat panjang. Begitu juga dengan bantuan kerja malam. Nah, ini sifatnya beda dengan lembur. Ada juga perusahaan yang sifatnya besar yang yang besar yang uh, ada hubungannya dengan apa ya? safety misalnya, perusahaan yang uh, aspek safety-nya perlu diperhatikan karena mereka sadar bahwa bekerja malam itu ada hubungannya dengan ngantuk, kesehatan, stamina dan segala macam. Kemudian mereka selain memberikan uang lembur, mereka juga memberikan bantuan kerja malam. Tapi ada juga perusahaan yang kecil yang tidak bisa memberikan bantuan tersebut. Ini juga tidak apa-apa karena sifatnya adalah sesuai kemampuan perusahaan. Nah, selain daripada kompensasi, perusahaan juga memberikan suatu benefit yang sifatnya non-transaksional. Benefit ini yang saya warnai merah, ini benefit yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, misalnya bantuan pengobatan, perawatan, asuransi jiwa, kompensasi, cuti besar, jaminan pensiun. Nah, ini jaminan minimal yang diharuskan diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada juga nih yang sifatnya customary law atau sudah kebiasaan lah misalnya family gathering biasanya perusahaan baik itu kecil atau besar memberikan fasilitas kepada karyawannya berupa family gathering setiap tahun atau kopdar lah dangdutan di waterpark itu sambil ada door prize di situ ini merupakan hak pekerja walaupun tidak wajib tapi itu sudah merupakan kebiasaan atau customary law ada juga cuti tahunan dan cuti besar yang sudah saya sampaikan tadi dan fasilitas ragam kerja. Nah, fasilitas ragam kerja ini juga merupakan suatu kewajiban. Ada juga benefit yang sifatnya non-transaksional, tapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Misalnya, ada perusahaan yang bisa memberikan fasilitas makan di kantor, ada juga yang tidak. Kemudian, bantuan pernikahan sama-sama juga sesuai dengan kemampuan perusahaan. Bantuan duka cita, kemudian program pensiun yang komprehensif di luar jam sostek fasilitas olahraga misalnya ada kantor yang mampu membuat gym di dalam kantornya ada juga yang boro-boro, uh, gitu karena tidak ada dana ada juga kantor yang mampu memberikan beasiswa kepada anak karyawannya kemudian benefit yang lainnya adalah promosi jabatan kemudian benefit yang lainnya adalah kesempatan training belajar benchmarking karena uh, nanti akan mendapatkan soft skill yang walaupun tidak bisa diuangkan namun bermanfaat di masa depan nah Uh, nah, uh, tadi saya menyampaikan mengenai hubungan industrial. Nah, hubungan industrial itu apa sih? Sebenarnya, hubungan industrial itu uh, sifatnya abstrak karena hubungan industrial itu suatu sistem hubungan antara tiga stakeholder: pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, uh, di sini. Kenapa diciptakan suatu sistem hubungan? Karena ada kepentingan yang saling tarik menarik. Pekerja itu memiliki kepentingan untuk ini siapa yang nulis nulis ya? Tolong ya. Nah, pekerja itu memiliki kepentingan untuk eh, apa ya? Gimana caranya supaya mereka mendapatkan kesejahteraan yang maksimal gitu? Gimana caranya supaya upahnya tinggi? Tapi mereka juga pengennya kerjanya nggak berat-berat amat, gitu loh. Ini adalah keinginan pekerja, makin enak kerjanya, makin gede gajinya, itu makin disukai oleh pekerja. Nah, di sisi lain, pengusaha itu juga mempunyai kepentingan. Kepentingannya adalah sebaliknya, dari pekerja makin produktif orangnya, makin murah upahnya, itu lebih baik. Nah, di sini karena sifatnya adalah tarik-menarik. Uh, pekerja maupun pengusaha tidak bisa menyerah ke dalam uh, satu sisi maupun sisi yang lainnya. Misalnya pengusaha juga nggak bisa dong menuruti tuntutan para pekerja. Upahnya tinggi. Misalnya uh, menuntut adanya gaji minim, upah minimal 8 juta per bulan. Tapi uh, target kerjanya nggak mau ditingkatkan setiap tahun. Nah kalau misalnya pengusaha menurut dengan kemauan pekerja maka pada akhirnya yang rugi adalah pekerja sendiri karena kos kos pengusaha akan terlalu akan terlalu tinggi untuk menggaji pekerja dan tidak dibarengi dengan produktivitas kemudian akan merugi efeknya akan bangkrut dan pekerja akan di PHK ini akan merugikan pekerja sendiri nah kemudian pekerja juga tidak bisa menurut dengan tuntutan pengusaha sepenuhnya pekerja kalau mau diberikan upah semurah mungkin tapi digencet semaksimal mungkin itu akan lebih menekankan diri kepada yang namanya perbudakan daripada hubungan pekerjaan. Nah, kalau ini tarik-menarik ini tidak sehat, maka yang rugi pada akhirnya adalah negara gitu. Bisnis akan terganggu, kemudian nilai pengangguran akan naik, kemudian ekonomi akan turun. Oleh karena itu, pemerintah itu masuk di sini masuk sebagai apa? Sebagai pihak yang mengelola keinginan dari dua pihak. Gimana caranya sih mencari jalan tengah antara keinginan pekerja maupun keinginan pengusaha? Contohnya seperti ini. Misalnya para pekerja kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, kalau tanggal 1 Mei, ya, Mei Day suka demo. Tolak upah murah, upahnya harus 5 juta sebulan. gitu, 6 juta sebulan. Kemudian berikan fasilitas yang baik bagi pekerja. Nah, ini kadangkala sering dikritik pengusaha bahwa, oh ini upahnya ketinggian nih, nggak bisa kalau 6 juta. gitu. Kalau fasilitas, ya jangan semuanya lah diturutin. Kan kan kita juga kosnya terbatas. Sebenarnya dua pernyataan ini tidak ada salahnya. Karena emang pekerja kepentingannya adalah gimana caranya upah nggak murah. Semakin banyak upah, semakin bagus. Semakin enak kerjanya, semakin bagus. Pengusaha juga sifatnya demikian semakin upahnya murah, semakin bagus, semakin produktivitasnya maksimal, itu semakin bagus. Nah, di sini kemudian pemerintah masuk dengan membuat upah minimum provinsi misalnya. Kemudian ada juga yang dinamakan upah minimum sektoral di mana upah tersebut membedakan antara sektor-sektor. Misalnya upah minimum pekerja tekstil tentunya beda dengan upah minimum pekerja tambang karena karena menyangkut safety menyangkut uh, jam kerja, menyangkut lot kerja dan lain-lain. Ini adalah suatu upaya pemerintah untuk mencari jalan tengah di antara dua dua pihak yang mempunyai keinginan yang sama sekali bertolak belakang. Nah, uh, stakeholder dalam hubungan industrial itu tadi kan sudah saya jelaskan ya ada tiga. Nah, pertama adalah pemerintah. Fungsinya adalah membuat kebijakan dan pengawasan. Yang akan menjadi jalan tengah antara keinginan pekerja dan pengusaha. Nah, di sini pekerja juga sebenarnya tidak hanya bisa menuntut, tapi sebenarnya mereka juga mempunyai fungsi. Fungsi adalah apa sih? Menjalankan pekerjaan, menjaga ketertiban, memajukan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan. Kenapa pekerja harus banget sih memajukan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan? Karena perusahaan maju itu juga efeknya nantinya juga akan ke pekerja gitu. Biasanya sih praktiknya seperti itu. Pengusaha atau organisasi pengusaha. Nah, role dari pengusaha adalah mengembangkan usahanya gimana caranya biar usahanya gede. Kalau usahanya gede, mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan pekerja, kesejahteraan kepada para pekerjanya. Nah, kesejahteraan itu sifatnya juga harus ber berkeadilan. Flow-nya seperti ini loh. Sebenarnya Uh, hubungan industrial itu adalah sistem hubungan yang sifatnya saling mengerti, menghargai, dan mempercayai. Dengan stakeholder tiga tadi, nah hubungan itu harus uh, harmonis. Kenapa harmonis? Kala karena kalau hubungannya harmonis, itu berbagai permasalahan yang menyangkut pekerja dan pengusaha itu akan tertangani sejak dini. Kemudian kalau masalahnya tertangani sejak dini, maka ketenangan dan ketentraman dalam perusahaan itu akan tercipta. Kemudian efeknya adalah produktivitas meningkat, kesejahteraan akan meningkat, dan pemerintah untung, kemudian pekerja untung, pengusaha untung. Flownya sih sebenarnya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan hubungan industrial itu ada beberapa sarana. Pertama adalah sarana regulasi atau peraturan perundang-undangan. Kemudian ada sarana peraturan yang dibuat oleh perusahaan atau peraturan perusahaan ada perjanjian kerja bersama atau PKB, kemudian organisasi pengusaha juga merupakan sarana hubungan industrial yang biasanya berdiskusi dengan serikat pekerja yang juga merupakan sarana hubungan industrial. Kemudian diskusi formalnya di tuangkan dalam lembaga kerjasama yang dinamakan lembaga kerjasama bipartit. Kalau misal hubungannya dengan antara organisasi pengusaha serikat pekerja, maupun individu pekerja dengan pengusaha maupun LKS yang sifatnya tripartit dengan pemerintah masuk di situ. Nah, kemudian kalau ada konflik lembaga penyelesaian hubungan industrial baik itu mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun pengadilan hubungan industrial juga bisa menjadi sarana untuk melaksanakan hubungan industrial seperti tadi. Tujuannya apa sih? Ke berapa ini? ke 1 2 3 4 5 6 7. Ke 7 saran hubungan industrial tadi tujuannya adalah gimana caranya masalah itu selesai. Kalau masalah selesai, bisnis bisa berlanjut dengan tenang, dengan nyaman dan tadi produktivitas tercapai, kemudian perusahaan untung, pekerja untung, negara juga untung, ekonomi naik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya tadi uh, wait Nah, saya akan bahas saran hubungan industrial yang hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan itu ada banyak. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Capman Naker Trans tahun 2008, Permenakertrans tahun 2011. Permenaker nomor 19 tahun 2012 dan masih banyak aturan-aturan yang lain. Ini merupakan sarana hubungan industrial dari segi peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kebanyakan di sini kebanyakan di sini kebanyakan saya, saya akan membahas peraturan yang sifatnya lain-lain. Bentar ya, saya sebentar-sebentar saya Nah, eh, dalam hubungan industrial, meskipun tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, tapi karena ini menyangkut kepentingan, pasti selalu, akan selalu ada perselisian. Nah, menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, perselisian dalam hubungan industrial itu ada empat. Pertama adalah perselisian yang ada sangkut-pautnya dengan pemutusan hubungan kerja. Sudah jelas ya? Kalau misalnya ada orang yang nggak terima di PHK, kemudian ada ada serikat buruh yang menggugat suatu perusahaan karena ada PHK masal, kemudian eh, PHK karena kesalahan berat misalnya, itu merupakan perselisihan yang didasari latar belakang PHK. Kemudian ada juga perselisihan yang menyangkut hak, misalnya ada orang bekerja enam bulan tapi nggak digaji. Dah bekerja 10 tahun tapi nggak nggak dapat thr sekalipun gitu. Ini perselisihan yang menyangkut dengan hak. Kemudian ada juga perselisihan yang menyangkut dengan serikat pekerja. Maksudnya serikat pekerja di sini adalah perselisihan ini dilakukan antara serikat pekerja supaya salah satu serikat pekerja tersebut menjadi suara yang legitimate atau suara yang dibenarkan oleh peraturan perusahaan untuk bernegosiasi kepada perusahaan untuk membuat suatu perjanjian kerja bersama. Biasanya, di dalam satu perusahaan itu ada lebih dari satu serikat pekerja, dan mereka akan beradu kepentingan satu sama lain supaya mereka menjadi suara dari suara yang legitimate dari para pekerja di seluruh lingkungan perusahaan tersebut. Contohnya, kalau teman-teman dulu dengar ada kasus Garuda itu, ya, direkturnya yang menyelundupkan barang-barang kan ada dua serikat pekerja yang memberikan suara yang berbeda tuh nah itu merupakan salah satu contoh bahwa di suatu perusahaan itu ada serikat pekerja yang berbeda dan kadang, -kadang serikat pekerja ini nanti akan berselisih satu sama lain gitu yang terakhir adalah perselisihan kepentingan biasanya ini merujuk kepada syarat-syarat kerja kemudian hal-hal teknis yang diatur dalam perjanjian kerja misalnya gear safety misalnya atau alat yang akan nanti dibawa, alat yang akan nanti disediakan, ini juga akan menimbulkan perselisihan-perselisihan itu sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas perselisihan yang ada hubungannya dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, sekurang-kurangnya ya, saya baca ada 12 alasan PHK. Pertama adalah PHK atas kesalahan berat. Misalnya mencuri, kemudian um, apa ya pelecehan seksual misalnya seperti itu. Kemudian PHK karena ditahan pihak berwajib setelah uh, pihak berwajib secara terus menerus setelah enam bulan. Kemudian PHK karena pelanggaran meninggal dunia juga ada PHK atas kemauan sendiri atau resign. Kemudian PHK karena pensiun, PHK karena adanya restrukturisasi perusahaan, PHK karena karyawan mangkir force mayor. Nah, ini nggak kelihatan nih. Bentar, bentar. Perusahaan bangkrut dan PHK karena efisiensi. ada juga PHK yang sifatnya yang di luar dari 11 tadi ya. Misalnya PHK karena sakit berkepanjangan. Ini saya masukkan kepada PHK yang lain-lain. Nah, tapi di sini kita akan sharing mengenai PHK karena kesalahan berat, PHK karena force mayor, dan PHK karena efisiensi. Karena ketiga PHK ini, topiknya sedang hangat, isunya sedang hot untuk dibahas. Karena apa ya? Karena ada pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Kemarin saya sempat baca-baca sedikit bahwa sudah satu setengah juta, atau mungkin satu setengah juta pekerja, terancam kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini. Maka kita akan bahas lebih dalam sedikit mengenai PHK yang tiga ini. Nah, pertama adalah PHK karena kesalahan berat. Nah, PHK karena kesalahan berat ini sebenarnya diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun kemudian pada tahun 2004, dengan putusan kalau nggak salah 28 Oktober tahun 2004, itu PHK ini eh, dianggap inkonstitusional. Karena PHK ini eh, tidak... Mendukung asas due process of law, kenapa demikian? Karena PHK, dikarenakan kesalahan berat itu, misalnya mencuri, ya tertangkap tangan gitu. Nah, itu bisa langsung di-PHK tanpa proses hukum, padahal eh, Mahkamah Konstitusi mikirnya adalah harusnya kalau orang dinyatakan mencuri, itu yang menyatakan ya bukan perusahaan, tapi hakim. Gitu. Nah. PHK ini juga tidak mendukung uh, aspek presumption of innocence artinya adalah seseorang belum bisa dinyatakan salah kecuali dinyatakan oleh Hakim dan juga tidak mendukung asas keadilan karena di pasal 160 atau 161 ya saya nanti lupa ngecek saya lupa uh, ada PHK yang sifatnya sama PHK karena kesalahan berat tapi bukan atas ke atas pengaduan pengusaha itu perlakuannya adalah tidak langsung di PHK tapi diberikan upah uh, diberikan upah ketika proses uh, penanganan secara hukumnya itu dilaksanakan nah ini kan nggak adil sementara di satu sisi PHK kalau atas pengaduan uh, PHK atas inisiatif pengusaha bisa langsung ke PHK tapi kalau PHK uh, tapi kalau mencuri nggak diadukan oleh pengusaha tidak bisa langsung di PHK harusnya itu kan adil gitu loh oleh karena itu dilakukan judicial review nah stakeholder pemerintah kemudian menyikapi hal ini dengan menerbitkan SE Menaker nomor 13 tahun 2005. Nah, intinya surat tersebut memunculkan suatu alasan mendesak yang konteksnya terkait dengan putusan MK tersebut. Nah, konteks dari SE ini adalah Uh, saya kasih contoh ya. Misalnya ada orang nih mencuri di pabrik gitu, mencuri mesin gitu di pabrik sudah ketangkap tangan sama satpam gitu. Nah kalau kita nurut dengan putusan MK, kita tidak bisa langsung memphk orang tersebut, meskipun orang tersebut tertangkap tangan mencuri. Gitu. Nah, cuman kita harus, uh, cuman pemerintah Me, apa ya, menyikapi hal itu dengan alasan seperti ini, Iya, secara hukum belum terbukti mencuri. Tapi kalau kita sudah menangkap tangan dia mencuri, apa iya kita bisa tetap mempekerjakan orang tersebut? Nah, kalau enggak, maka ini, maka ini bisa menjadi alasan mendesak. Kita nggak mungkin mempekerjakan orang tersebut lagi karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang paling tidak tidak sesuai dengan Aturan perusahaan gitu. Nah, kemudian SE ini tampaknya diamini kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 2015, yang eh, pada Kamar Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa terhadap PHK karena kesalahan berat tetap dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap berkekuatan hukum tetap. Nah, eh, dari sini itu ada contoh pelaksanaan di perusahaan. Ada perusahaan yang mengikuti putusan MK. Ada juga perusahaan yang memperlakukan restoratif justice. Nah, kalau kemarin mengikuti presentasinya Mbak Bunga tentang restoratif justice itu adalah gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Misalnya seperti ini. Eh, si X tertangkap tangan mencuri itu otomatis kalau kita menuruti putusan MK kita tidak bisa mengeluarkan tersebut tapi kita tetap bisa memanggil si X tadi didampingi dengan serikat pekerja memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan si X itu tadi tidak bisa dibenarkan kita juga memberikan pemahaman kepada serikat buruh bahwa apa yang dilakukan si X ini tadi tidak bisa dibenarkan dan apabila dibiarkan akan berpotensi apa ya memancing kecemburuan pekerja-pekerja lain jadi pilihannya adalah keluar aja baik-baik kita tidak akan mempermasalahkan hal ini atau kalau misal mau sesuai aturan ya udah kita tahu pekerjakan tapi kita akan laporkan anda ke polisi dengan pasal pencurian biasanya hal-hal ini apa ya deal-deal seperti ini atau negosiasi-negosiasi ini diberlakukan dalam konteks sistem hubungan industrial agar masalah itu selesai dan e, lingkungan kerja tetap harmonis e, dan yang terakhir adalah mengikuti putusan ma yang pada intinya e, tadi ya mengeluarkan orang tersebut karena alasan mendesak nah di sini mekanisme uang pisah menjadi pilihan untuk menyelesaikan perkara dalam undang-undang Ketenagakerjaan kerjaan ada mekanisme yang dinamakan uang pisah uang pisah adalah uang sebagai tanda apa ya tanda tali kasih sebelum berpisah gitu jadi ketika kita di PHK kan kita nanti akan dapat uang pesangon uang ganti hak kemudian e, ada juga uang penghargaan masa kerja nah ini juga menjadi pilihan untuk mem e, mem PHK orang seperti itu misalnya adalah keluar aja nanti dikasih uang ekstra yang menjadi uang pisah seperti itu. Ini PHK karena kesalahan berat ya. Nah, yang kedua, PHK karena efisiensi. Nah, ini. PHK karena efisiensi ini diatur dalam pasal 164 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003. Kemudian dilakukan review melalui putusan MK dengan ketentuan efisiensi yang dimaksud itu adalah karena perusahaan tutup atau tutup tidak sementara ini menimbulkan polemik. Kenapa menimbulkan polemik? Karena sifat perusahaan tutup tidak sementara itu kan nggak sama dengan efisiensi. Efisiensi biasanya orang melakukan efisiensi untuk menyehatkan perusahaan, mengurangi kos, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Tapi perusahaan tutup tidak sementara adalah perusahaan tutup permanen atau tidak beroperasi secara permanen. Nah, ini juga kemudian disikapi oleh Mahkamah Agung dengan tetap memperbolehkan PHK karena alasan efisiensi. Tapi harus tetap memperhatikan konteks kasus. Contohnya adalah perkara pekerja versus PT Indo Tama. Nah, MA mengabulkan PHK karena efisiensi, karena toh yang diefisiensi hanya 10 pekerja dari 795 pekerja. Misalnya, kemudian kasus yang kedua adalah Tepi versus uh, Vice Vice Presiden uh, apa ya Corporate Communication yang yang namanya Judith Navarro uh, total Pacific Indonesia itu mempekerjakan uh, memphk Judith Navarro karena memang Departemen Corporate Communication itu ditiadakan. Nah ini dikabulkan oleh Mahkamah Mahkamah Agung. Nah phk seperti ini merupakan suatu model penemuan hukum di mana hakim itu mencari kemanfaatan dengan kepastian hukum. Istilahnya adalah res finding law in concreto. Kalau kita melihat law in abstracto yaitu putusan MK maka hal seperti ini otomatis tidak bisa dibenarkan. Tapi karena hakim mencari kemanfaatan dan kepastian hukum maka hal ini dibenarkan. Nah perlu diketahui bahwa dalam memutuskan hal ini Sebenarnya harus terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur nomen uh, dalam surat edaran uh, menaker ya kalau nggak salah nomor 907 tahun 2004 di mana sebelum melakukan efisiensi kita harus melakukan langkah-langkah uh, yang apa ya langkah-langkah yang jangan efisiensi dulu misalnya mengurangi upah dan fasilitas kerja tingkat atas. Kemudian kalau misal itu tetap uh, nggak bisa nombokosnya, mengurangi si menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, atau merumahkan pekerja. Nah, kalau misal itu masih nggak berhasil juga, baru bisa melaksanakan apa yang dinamakan efisiensi tadi, seperti itu. Nah. Uh, Kemudian eh, PHK karena force mayor. Nah ini juga ada di pasal 164 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003. Ketentuannya adalah harus dibuktikan dengan kerugian dua tahun berturut-turut. Nah ini juga harus didahului oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam SI nomor 907 tadi untuk menghindari PHK massal. Kita harus Uh, mengurangi kos-kos di bagian lain sebelum kita memutuskan untuk memphk karena force mayor. Nah ini juga pada akhirnya menimbulkan polemik bahwa ka, tidak mungkin gitu loh perusahaan dapat ber bertahan dua tahun terlebih dahulu menanggung rugi kemudian memphk karyawan. Sedangkan perusahaan mungkin dalam waktu lima bulan telah bangkrut kalau kondisinya seperti ini. Ini juga sesuai dengan prinsip perputaran uang, uh, di mana perusahaan pada dasarnya itu hanya mempunyai uang untuk enam bulan bertahan. Istilahnya kalau mau nombok, bisanya nombok selama enam bulan. Lebih dari itu dia akan rugi dan mungkin akan bangkrut seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pandemi COVID-19 ini merupakan force mayor? Nah, ada tiga versi force mayor. Force mayor di sini adalah force mayor yang dimaksud pengusaha atau perusahaan. Force mayor yang dimaksud perusahaan adalah langsungnya kondisi ekonomi secara mendadak. Karena ada pandemi, PSBB, segala macam, sehingga menurunkan demand atau permintaan atas barang atau jasa yang diproduksi, yang akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, kerugian ini harus ditutup, misalnya dengan mengurangi karyawan. Gitu. Nah, kemudian force mayor versi pekerja adalah adanya kondisi COVID-19 ini, sehingga masuk kerja merupakan hal yang membahayakan force mayor yang terakhir adalah versi pemerintah di mana dalam hal berlaku, berlakunya status darurat nasional Covid-19, undang-undang karantina kesehatan dengan penerapan PSBB. Nah, tapi meski demikian pemerintah juga melihat bahwa pun dengan dilaksanakannya PSBB, sektor usaha sebenarnya masih dapat berjalan kok dan tidak semua wilayah itu diberlakukan PSBB. Jadi, pemerintah menganggap bahwa Pandemi COVID-19 ini belum bisa dikatakan *force meyer*, e, kecuali di dalam kota tersebut, di dalam satu wilayah tertentu telah dilaksanakan PSBB, misalnya, atau dalam pabriknya itu. Udah ada nih orang yang kena COVID dan pabriknya harus ditutup, itu merupakan *force mayor. Karena orang nggak ada pilihan, la pilihan lain, oh, tidak bisa melaksanakan apa ya, tidak bisa masuk kantor karena pabriknya sendiri itu ditutup. Nah. Inilah peran penting lembaga kerjasama bipartit dan tripartit Karena mereka mer perlu melakukan koordinasi antara para pekerja, pemerintah, dan pengusaha terkait kondisi perusahaannya. Apakah perusahaannya itu aman? Apakah eh, kota di mana tempat perusahaan tersebut didirikan itu aman? Apakah para pekerjanya itu tidak sakit? Ini juga perlu dilakukan kondisi erat. Nah, dari sini kemudian akan bisa didapatkan tindakan-tindakan yang sesuai. Misalnya seperti ini. Kalau perusahaan itu berargumen bahwa kondisi perusahaan sedang lesu, kita juga harus membedakan. Tidak semua perusahaan itu lesu. Misalnya gini, kondisi perusahaan Shopee misalnya, versus kondisi PT Garuda Indonesia. Kalau kita melihat PT Garuda Indonesia itu memang sangat lesu karena memang demand turun dan penerbangan dilarang. Tapi Shopee kan enggak, malah Shopee justru naik gitu loh nah ini kan tidak bisa menjadi dalih perusahaan Shopee untuk melakukan efisiensi karena pada pada kenyataannya di pandemi Covid-19 ini market dari Shopee itu sendiri justru naik gitu loh ini contoh pertama nah contoh kedua adalah kondisi pabrik rokok Sampurna yang kemarin eh, ada 67 karyawannya yang terkena Covid-19 dan pabriknya harus ditutup nah ini kan merupakan force mayor karena memang tidak bisa diduga gitu. Walaupun mungkin Sampurna telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi ternyata ada juga yang kena sehingga pabrik pabriknya ditutup sementara. Versus kondisi pabrik masker sensi ya, karena pabrik masker mungkin sangat steril gitu ya. Jadi nggak ada orang yang kena COVID-19. Justru demand atau permintaan masker sensi meningkat sangat tajam gitu. Ini juga tidak bisa menjadi dali pabrik masker sensi untuk melakukan efisiensi atas Alasan force mayor, gitu. Nah, upaya, e, kalau misal perusahaan itu memang benar-benar ada force mayor, ada dua upaya yang e, bisa dilaksanakan. Pertama, upaya merumahkan karyawan itu bisa menjadi suatu opsi. Nah, ini sesuai dengan pasal 93U nomor 13 tahun 2003 di mana ada prinsip no work no pay. Tapi prinsip no work no pay itu tidak mengatur apakah tidak bekerja berarti sudah di PHK. Bisa juga orang tetap bekerja di situ tapi dirumahkan dengan prinsip no work no pay. Artinya adalah ya udah dirumahkan tidak menerima bayaran tapi statusnya tetap menjadi karyawan hingga kondisi normal kembali. Nah, atau upaya yang mencerminkan SE 907 tadi di mana Sebelum melakukan efisiensi, kita harus cutting cost atau memotong biaya di pos-pos yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah ini. Nah uh, prosedur penyelesaian hubungan industrial. Apabila ada perselisihan, misalnya PHK, hak SP atau kepentingan. Nah ini bagannya. Kalau misal PHK yang pernah saya sampaikan tadi. Ya lewat Biparti di dulu, didiskusikan dengan serikat pekerja. Nah kalau misal belum ada jalannya, didiskusikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat. Nah kalau misal nggak ketemu juga, bisa melalui mediasi, konsiliasi. Nah kalau, bis, kalau misal nggak ketemu juga, bisa melalui gugatan pengadilan PHI yang kemudian uh, bisa dikasasi di Mahkamah Agung seperti itu. Nah uh, oke, okay. mungkin. Ini sharing dari saya ya, maaf kalau ada yang kurang-kurang. Lanjutnya kita langsung ke sesi diskusi aja. Tapi karena waktunya nggak terlalu lama dan ini saya mau servis AC, jadi jangan banyak-banyak ya. Makasih. Ada ada pertanyaan nggak? Langsung di unmute aja. Ada kak? Uh, wait wait wait, bentar bentar bentar. Uh, ini masih. Ini masih share share screen nggak sih uh, Mbak Lili Mbak Lili bisa di pin off nggak bisa di unshare sih Viva. Oh ini ini, -ini. kalau yeah. uh, siapa tadi saya ke Aldi kak Aldi ya bentar ya uh, Tolong di ini ya apa namanya uh, Tolong videonya dihidupin ya Uh, udah belum? Mana sih? Oh, ini ini. Udah, Kak. Ah, nah, ya. Eh. Ya, Aldi, uh, perkenalkan diri terus ini saya mau nanya uh, uh, kan ya. lagi ya. oke. Semua seorang tutor satu. Oke, memperkenalkan diri. Uh, saya Aldi Kurniawan. Saya dari Windaden Intern Lampung. Uh -huh. Nah, di sini saya akan menanyakan, kan lagi panas-panasnya tentang pencipta undang-undang, uh, uh, RUU, CIPKER, kan. Nah, di mana dalam CIPKER ini ada Omnibus Law. Nah, kan Indonesia ini menganut Sipis Law. Bentar, kak. Uh, Halo? Halo? Penganus sipis Law sistem, halo? Iya iya iya, lanjut. Nah, sedangkan omnibus law ini dianut oleh negara common common law common system law. Yang saya tanyakan kak, omnibus law ini bertujuan untuk uh, Bertujuan untuk banyak orang, atau hanya orang-orang tertentu, Kak. Oh. Uh, Aldi ya menanyakan, uh, "Ada nih omnibus law ya? Nah. Kalau ada omnibus law, itu apakah ini bertujuan untuk..." segelintir orang tertentu atau untuk masyarakat luas karena kalau kita lihat sendiri yang namanya omnibus law itu nggak sesuai dengan tradisi hukum kita di mana kita civil law mungkin atau yeah. kalau omnibus law itu uh, mm -hmm. banyak ditemukan di negara yang menganut sistem tradisi, common, uh, tradisi hukum common law seperti itu kan? Iya. Yeah. Nah mm -hmm. sebenarnya kalau kita lihat itu uh, pemerintah dalam menyikapi Omnibus Law ada, uh, khususnya mengenai ketenaga kerjaan itu, pemerintah melihat Kamu, nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu banyak sekali di, uh, telah banyak sekali dikoreksi. Uh, Adi, tolong di-mute lagi ya. Oh Undang-undang iya, oh, iya. nomor 13 tahun 2003 itu telah banyak dikoreksi. Misalnya, banyak sekali putusan MK yang Uh, telah judicial review beberapa pasal dari undang-undang nomor 13 nomor tahun 2003. Uh, nah, dari sini kalau kita membayangkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini sebuah apel, nah apelnya ini udah dikrokotin nih. nggak utuh lagi apelnya. Nah, jadi diperlukan undang-undang baru yang lebih komprehensif untuk gimana caranya apa ya menyesuaikan kebutuhan pekerja dan pengusaha di masa sekarang di mana undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu tidak sesuai lagi. Nah, kenapa harus omnibus law? Nah, karena memang ada momentum di mana Presiden Jokowi itu membuat suatu program bahwa hukum-hukum yang ada sangkut pautnya dengan bisnis itu harus disederhanakan. Oleh karena itu, kluster tenaga kerja yang memang butuh untuk diubah itu dimasukkan ke dalam omnibus law seperti itu, jadi tujuannya itu sendiri bukan untuk sekelintir orang atau untuk masyarakat, tapi karena memang uh, sebenarnya sudah ada uh, kebutuhan untuk perubahan dan kebetulan momentumnya pas seperti itu. Uh, terima kasih, Aldi, uh, ada yang lain nggak yang ingin tanya? Saya uh, siapa. Ahmad Maulida kak, oh bentar, videonya tak spotlight ya, oke, okay. perkenalkan yes. diri dulu, terus uh, pertanyaannya apa? Uh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Maulida dari Universitas Islam Negeri Alauddin Al Makassar. Oke, okay. uh, jadi terkait dengan pembahasan uh, PHK dan ketenaga kerjaan, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam hubungan industrial Antara kedua stakeholder, baik itu pengusaha dan e, pekerja, itu ada peran pemerintah dalam menengahi e, sifat yang saling bertolak belakang antara pemerintah dan e, pekerja. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan keadaan sekarang, e, kan kakak tadi sempat bahas tentang force majeure. Nah, dalam force majeure itu ada keadaan, setahu saya, ada keadaan yang bersifat absolut dan ada keadaan yang bersifat relatif. Nah, terkait dengan keadaan PSBB seperti sekarang, dapatkah itu dikatakan sebagai force major bersifat absolut? Sedangkan, setahu saya, tujuan diterapkannya PSBB itu adalah untuk e, menjaga sistem perekonomian tetap berjalan, sehingga pemerintah justru tidak memilih lockdown sehingga pemerintah memilih psbb karena alasan tersebut ya, bukan pernah. itu itu yang menjadi pertanyaan saya apakah itu dapat dikatakan sebagai keadaan absolut atau uh, tidak terima kasih oke okay. uh, Ahmad bisa dimuat lagi ya nah uh, terima kasih Ahmad alas pertanyaannya uh, apakah psbb ini bisa menjadi dasar force mayor secara absolut begitu ya. Nah kalau kita mengikuti kuliahnya Mas Dias dulu mengenai tata negara darurat otomi, otonomi daerah di era kedaruratan COVID-19, kita memahami bahwa walaupun COVID-19 ini telah dikatakan sebagai bencana nasional dan statusnya adalah tanggap darurat bencana, Nah, tapi kalau kita lihat, tidak seluruh wilayah di Indonesia ini itu kondisinya sama. Ada yang wilayah yang benar-benar genting. Ada yang wilayah yang, misalnya Jakarta nih, wilayahnya diterapkan PSBB karena penyebaran COVID-19 di Jakarta ini sangat besar. Bandung misalnya. Ada juga Gorontalo ya, kalau saya nggak salah ya. Ini diterapkan PSBB, tapi di Semarang misalnya, di Solo tidak diterapkan PSBB, artinya apa? Artinya kondisinya ya seperti biasanya gitu. Nah, kalau misal saya punya perusahaan yang cabangnya di Jakarta, di Bandung, di Semarang, nah apakah perusahaan saya dapat dikategorikan mempunyai uh, kondisi force majeure yang sifatnya absolut? Jawabannya adalah ya tentu tidak, karena apa? Karena dari apa ya? Dari sifatnya sendiri, kedaruratan COVID-19 ini sifatnya masih secara wilayah. Pemerintah masih mencari, pemerintah masih membuat suatu ketentuan apa ketentuan apa di ketentuan bagaimana suatu wilayah dapat dikatakan darurat pandemi COVID-19 dan Dapat menerapkan PSBB di lingkungan mereka atau karantina wilayah di lingkungan mereka. Nah, jadi ketika suatu perusahaan bercokol di tempat yang tidak ada PSBB atau tidak ada karantina wilayah, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjadikan alasan darurat COVID-19 sebagai alasan force majeure. Itu yang pertama. Nah, tapi... Uh, seperti yang dikatakan Ahmad tadi, uh, PSBB diberlakukan agar sistem ekonomi tetap berjalan. Nah, ini juga menjadi alasan bahwa uh, force measure tidak dapat diterapkan karena apa? Karena pemerintah juga menganggap bahwa ekonomi masih bisa berjalan gitu, walaupun jamnya dikurangi misalnya. Kemudian uh, uh, ada jaga jarak misalnya. Tapi kan? bis masih tetap berjalan, pasar masih tetap dibuka gitu. Cuman aktivitas-aktivitas ekonomi yang sifatnya non-esensial saja yang terkena, yang bisa menyatakan bahwa oh ini force major. gitu karena sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi jawabannya adalah darurat Covid-19 tidak dapat dikata tidak dapat menjadi alasan diterapkan force major yang sifatnya absolut ya karena sifatnya masih tergantung per wilayah dan wilayah mana dan sektor usaha mana seperti itu. Begitu Ahmad ada tanggapan? Cukup kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Mungkin dua lagi ya. Ini benar. Lat Latiful Mujib. Ada enggak orangnya? Ada. Tolong di ini dong. Kamu nanya kan nih di chat. <tuh>. oh iya oh, ya. Coba tunjukkan kegantenganmu ya. Nah, pertanyaannya diulang lagi. Perkenalan diri dulu, ya. Perkenalkan saya Latiful Mujib ya. Uh -uh, ya. Yang saya tanyakan itu sebenarnya posisi se posisi se surat edaran itu dalam hierarki perundangan perundang-undangan itu ada di mana ada di mana hmm. nah, oh, nah yang kedua berita-berita oke 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 Ya, uh, nah, uh, mujib ya, makasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, uh, SE itu posisinya dalam hierarki perundang-undangan itu ada di mana sih? Nah, sebenarnya, SE itu di hierarki perundang-undangan itu memang enggak ada ya. Secara dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, itu tidak ada posisinya. Cuman, SE itu bisa menjadi sebuah pedoman bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Misalnya seperti ini. sewaktu tidak ada SE, hakim bingung nih. Kalau ada yang melakukan perusahaan, melakukan efisiensi perusahaan terus memecat karyawannya karena karyawannya menggugat secara PHI. Nah, hakim akan bingung, kenapa? Karena memang perusahaannya itu membutuhkan efisiensi, tapi putusan MK menyatakan, "Oh, eh enggak bisa efisiensi karena perusahaan belum bangkrut, jadi belum bisa melak karena perusahaannya tidak tutup secara permanen jadi tidak bisa melakukan efisiensi. Nah di sini hakim melihat bahwa loh ini kan secara secara alasan ini udah benar perusahaan kalau misal nggak diefisiensi malah perusahaan rugi sendiri merugikan lebih banyak orang maksudnya lebih baik mengorbankan 10 orang daripada mengorbankan sisa karyawan yang lain. Tapi karena karena apa ya karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut maka eh, hakim yang seharusnya men, mencari tidak hanya kepastian hukum ya, tapi keadilan dan kemanfaatan itu menjadi bingung. Gimana sih cara memutuskannya? Nah, oleh karena itu Mahkamah Agung dalam rapat pleno kamarnya itu mengeluarkan SE karena dalam rapat pleno kamar itu dikumpulkan aspirasi-aspirasi hakim terhadap permasalahan-permasalahan yang biasanya ada ketika mereka memutus sebuah perkara. Nah, dalam rapat pleno itu diputuskan mereka mengeluarkan surat edaran yang nantinya berfungsi sebagai rujukan mereka dalam mengeluarkan perkara. Nah, untuk efisiensi itu sendiri, hakim itu berpedoman bahwa hukum itu harus dicari keadilan dan kemanfaatannya. Jadi, jadi mereka mencari penemuan hukum atau res finding dengan prinsip pendekatan law in concreto atau hukum pada dasarnya harus seperti apa sih di masyarakat, bukan hukum secara teorinya harus seperti apa. Nah, itu pertanyaan mengenai e, hierarki ya. Nah kemudian kriteria perusahaan yang harus menggaji UMR itu apa apa saja. Nah UMR itu ditetapkan oleh provinsi tapi e, saya belum mengkaji lagi ya. E, sekarang itu upah e, ditetapkan ada kriteria kalau dulu penetapan upah itu kan merujuk pada e, al ongkos-ongkos yang kira sekiranya esensial, misalnya uh, dinas beserta serikat pekerja, beserta beserta pekerja itu me mensurvey harga-harga kebutuhan pokok, misalnya harga beras berapa, kemudian harga harga odol berapa, harga listrik rata-rata berapa, kemudian harga tersebut dibagi secara merata untuk kemudian mendapatkan formulasi UMR. Oleh karena itu kadang ada serikat pekerja yang, yang Uh, mengkritik harusnya UMR itu berdasarkan 64 harga ada yang 74 harga itu mengacu kepada uh, berapa item yang nantinya akan dijadikan item untuk dimasukkan dalam perhitungan UMR yang nantinya akan berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya UMR. Nah tapi sekarang mungkin penerapan UMR-nya ada aspek pertumbuhan ekonomi juga. Nah untuk peraturannya uh, mohon maaf. Uh, apa ya, tadi latif saya belum mencari lagi lebih dalam karena terakhir saya mencari formulasinya masih demikian gitu tapi UMR itu itu ada kontribusi dari serikat pekerja sebagai perwakilan pengusaha ada juga kontribusi pemerintah ada juga kontribusi dari pengusaha jadi apa ya itu merupakan sarana pelaksanaan hubungan industrial dalam konteks peraturan perundang-undangan seperti itu. Uh, mujib udah cukup, sudah. Sudah cukup, oke. Okay, makasih, uh, ini ada. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Yuda. Yuda, mana Yuda? Assalamualaikum ya, uh, Yuda. Tolong perkenalkan diri dulu, terus pertanyaannya diulang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Yuda Kurniawan. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung. Nah, okay. yang ingin saya tanyakan di sini, Kak, izin, eh, apakah ada, Kak, indikator pasti dari keadaan post major itu? Dan kemudian yang kedua, apakah eh, keadaan post major itu juga bisa dipengaruhi oleh perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan? Gitu, Kak. Mm. Oke, oke, oke. Terima kasih, uh, makasih Yuda. Jadi, tadi uh, siapa Ahmad? Ya, nah uh, Ahmad tadi sudah menanyakan apakah COVID-19 ini bisa menjadi uh, kriteria force majeure yang sifatnya absolut. Nah, uh, kalau Yuda tadi menanyakan... Indikator suatu force major. Nah, indikator suatu force major itu bisa dilihat dari efek yang akan diterima. Misalnya kalau indikator force major dari pekerja, misalnya seperti ini. Kalau pekerja itu sakit flu misalnya atau sakit masuk angin, nah, apakah masuk angin itu bisa menjadi force major? Jawabannya adalah tidak karena karena orang masuk angin bapak uh, yuda uh, yuda aku anmut ya biar bisa diskusi sedikit ya nah karena karena uh, orang masuk angin karena orang masuk angin itu masih tetap bisa masuk kerja toh, toh kalau misal orangnya nggak bisa kerja dia kan izin aja paling tiga hari gitu. tapi kontraknya apakah tetap berjalan tetap berjalan gitu nah banjir gitu banjir apakah bisa dikatakan itu force major gitu jawabannya adalah ya ya bisa iya bisa tidak tapi apakah kalau misal orang banjir itu orang tetap bisa berangkat kerja di Jakarta nih rumahnya di Jagakarsa misalnya kerjanya di Pulau Gadung di 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 mana di Pondok Kopi atau di di Buaran ada 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 banjir gitu nah orang tetap bisa masuk kerja nggak bisa kan iya muter kan jalan. Iya. Berarti banjir apakah hal itu termasuk force majeure? Uh, enggak. Enggak, iya. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau misal satu pabrik kena Covid-19. Apakah besok karyawannya itu masuk kerja? <laughs> udah pasti enggak sih kayaknya. Iya, oke. Berarti itu bisa menjadi force majeure ya kan? Iya, bisa. Tapi apakah itu sifatnya absolut? Maksudnya udah pasti kalau ada kejadian COVID-19, pasti pabrik tidak bisa uh, tidak bisa beroperasi. Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena misal pabriknya nggak cuma satu nih. Pabriknya pabriknya dua jadi orang yang enggak kena covid bisa bekerja di pabrik lain misalnya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi alasan force major tapi sifatnya enggak absolut, relatif gitu. Karena apa? Karena covid-19 ini mungkin di mungkin di Jakarta bisa menjadi force major, tapi kar karena posisi perusahaannya nggak cuma di Jakarta sama di Surabaya misalnya atau di Semarang, sementara di Semarang belum menjadi suatu kedaruratan sehingga harus diterapkan PSBB maupun karantina wilayah itu kan belum menjadi force major jadi sifatnya masih relatif karena tidak ada kesatuan suara dalam kedaruratan tersebut Nah, biasanya yang menjadi force major relatif itu adanya peperangan karena ketika terjadi peperangan industri shut industri shut kemudian ekonomi ekonomi akan berganti menjadi ekonomi peperangan sehingga secara absolut suatu badan usaha tidak bisa berjalan seperti biasanya. Nah ini merupakan alasan force majeure yang sifatnya uh, absolut. Nah ini pun juga harus di dilakukan peraturan lebih lanjut. Misalnya seperti ini, ya mungkin itu force majeure yang sifatnya absolut ya. Tapi karyawan pabrik senjata, apakah dia perang itu menjadi suatu alasan dia tidak dapat masuk kerja? Nah ini juga akan menjadi pertanyaan. Oh, kalau kalaupun kondisinya perang, tapi supplier senjata malah mereka demandnya tinggi gitu. Nah, jadi uh, kriteria, indikator dalam uh, melak indikator dalam menentukan apakah ini force major atau tidak, kita harus melihat dari apakah itu relatif, apakah itu absolut. Nah, kalau misal relatif, aturannya seperti apa? Kalau misal absolut, aturannya juga seperti apa? Seperti itu. Nah, uh, ada lagi yuda yang mau ditanggapi. Yang kedua tadi kak, mohon diperjelas apakah ada hubungan apa antara pekerja dengan pengusaha itu juga bisa mempengaruhi eh, keadaan personel itu, kak? Oke, uh, kalau itu kalau ini sih biasanya sih ya saya saya enggak biasanya karena ini pengalaman di lapangan ya biasanya meskipun ada demo besar ya misalnya ada kawasan industri nih tiap satu Mei kan dia demo kadang ada demo yang bikin perusahaan mogok selama tujuh hari misalnya ini pun juga tidak dapat dikatakan sebagai force major karena setelah tujuh hari karyawan-karyawan tetap masuk kerja ya kenapa karena mereka kan butuh uang gitu loh kecuali mogoknya selama satu bulan kemudian perusahaan menjadi rugi rugi gede terus bangkrut mungkin itu bisa dikatakan suatu kondisi force major nah oleh karena itu kondisi Force Majeure merupakan kondisi luar biasa. Nah ini ini yang membuat Force Majeure dikatakan act of God keadaan kahar karena kondisinya sangat luar biasa sehingga orang nggak bisa ekspektasi orang nggak bisa menangani dan ya udah tutup begitu saja seperti itu. Uh, gimana cukup? Cukup pak. Terima kasih okay. kak atas penjelasannya. Ya sama-sama. Nah, uh, ya udah uh, karena ini udah mau buka puasa. Terima kasih teman-teman telah join di kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah penyampaian. Biarlah itu menjadi bahan evaluasi saya. Terima kasih. Selamat buka puasa bagi yang menunaikan. Tetap stay tune terus ya di legalaccess.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Kasikan ya, sama-sama.